Bahan dapat digunakan untuk mencerahkan kulit yang gelap, menghilangkan flek-flek hitam, pigmentasi, jerawat dan bekas jerawat. Jadi bahan pertama yang kita gunakan adalah daun seledri. Daun seledri atau daun sup. Oke, untuk ini kita gunakan 2 tangkai daun seledri atau daun sup. Pastikan daun ini sudah diisi bersih, Bunda Sisti. Ini sudah saya cuci. Kita iris halus-halus. Ini kita akan haluskan. Bunda Sisti bisa menghaluskannya dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Oke, tambahkan dengan sedikit air. Oke, Bunda Sisti tambahkan dengan sedikit air. Kemudian kita haluskan. Oke, jadi kita haluskan dulu. Oke, ini sudah halus. Oke, sediakan satu wadah bersih, kita tuangkan aja sini. Ini daun seledrinya. Kemudian tambahkan dengan jeruk. Untuk ini saya gunakan jeruk peras. Tambahkan jeruk. Bunda Sisti bisa menggunakan jeruk nipis ataupun jeruk peras ataupun lemon. Oke, peraskan aja sini. Oke, jadi seperti ini aja Bunda Sister. Setelah ini Bunda Sister bisa menggunakan bahan ini. Oke, jadi setelah bahannya teraduk rata, bahan ini bisa langsung digunakan. Untuk cara memakainya, oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah yang ada flek hitamnya, yang ada pigmentasinya, yang berjerawat. Dioleskan merata, kemudian diamkan selama 15-20 menit. Setelah itu cucilah dengan air. Gunakan bahan ini setiap hari untuk mendapatkan kulit yang putih bersih, bebas flek hitam, dan bebas jerawat. Oke Bunda Sister, untuk cara memakai bahan ini, kita oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah, kemudian diamkan selama 15-20 menit, setelah itu cucilah dengan air. Kita oleskan seperti ini Bunda Sister, pada kulit yang hitam, pada flek hitam, pigmentasi, jerawat, dan bekas jerawat. Kita oleskan seperti ini. Itu saja untuk tips hari ini. Semua tips ini bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.